Okey, kita try bagi anak aku pula. Terasa. Kak Yah. Ni, terah. Tak tak? Tak. Seseorang je? Tak ambil segi. Anu? Eh, ni pun. Tak tak? Tak dek? Okay. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi untuk jenguk singgah-singgah ke channel aku. So, kali ni aku ada order satu makanan. Ni biskut sebenarnya, biskut. Tengok kat online, nampak macam sedap aje. So, nak try. Apa lagi? Buka dulu. Okay guys, ni produk dia. Nak sebut kau ni, aku tak erti. Tak erti aku. Puree crunchies. Oh, tu lah. Okay, ni eh. So, nak terah tu. Orang kata sedap. Tak banyak review kata sedap-sedap. So, tengok. Dia punya packaging bagus lah. Cantik lah dia punya packaging. Okay, tengok dulu sedap ke tak sedap. Ini buatan Malaysia. Kruk-kruk Bakhang. Kruk-kruk Bakhang. Oh. Kruk-kruk Bakhang. Ni aku dapat daripada member aku juga. Nampak macam sedap-sedap sangat. Kita terah. Sedap ke tak sedap. Aku buka ni. First time buka. Oh, ada bekat lagi. Kruk-kruk Bakhang. Dan daripada utara ni tu. Packaging dia bagus lah. Dia jaga betul-betul. Wah. Oh, so biskut dia jenis keping-keping ni lah. Oh, tak pecah. Okay. Terlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah sedap. Oh. Wow. Dia rasa kuat. Coklat dia tu dah rangup. Macam mana kata? Rasa macam Milo sikit pun dia kot. Milo. Milo kalau orang biasa ratus Milo kan. Milo mucapung air bacu-bacu. Ya, rasa tapi rasa dia lain sikit sebab dia krimuk-krimuk gitu. Sekali lagi. Daripada buncit Malaylicious. Wow, buncit Malaylicious. Wow. Sedap. Sekali lagi. Oh. Tak percaya. Aku bagi anak aku masang. Masang. Tu anak aku rasa makan buat aku lah. Sedap. Ini satu ni boleh bagi mama. Satu lagi aku punya je. Oh, sedap nata. Oh, nata apa? Astagfirullahaladzim. Wow. Wow. Bunci Malaylicious. Malaylicious. Brownie rich chocolate. Chocolate bodoh. Chocolate. Kriuk-kriuk Bakhang. Memang sedap. So, kalau rasa nak terah, boleh order. Oh, ni nak telefon member aku. Su nama dia. Su. Kalau mu nak order dengan dia, memang dia baik. Dia akan bagi secepat mungkin. Pukul sebab mungkin bagi kamu. Okay.
susu. Bujang lagi dekat nikah ni. Tapi jangan ngorak ah. Kang kena sakit tak muka kang. Tak terang. Boleh try. So komen sendiri. Sedap ke tak sedap? Wow, sedap. Hmm.